Hi dear, back again with me Dian Regina. Di channel aku kalian bisa nemuin rekomendasi tempat wisata, kuliner, serta penginapan. Supaya nggak ketinggalan video-video menarik setiap minggunya, pastiin kalian langsung subscribe. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan share di seluruh media sosial kalian. Dan racunin teman-teman kalian untuk segera liburan. Rahajeng Rahina Nyepi tahun Saka 1946 dan juga selamat menyambut hari Ramadan 1445 Hijriah. Sekarang aku mau ngajak kalian buat lihat parade ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh adalah karya seni patung. Ogoh-ogoh melambangkan sebuah tokoh Hindu bernama Buta Kala atau sifat buruk manusia. Ogoh-ogoh akan diarak keliling desa oleh sekelompok masyarakat sampai malam hari sebelum hari raya Nyepi. Arakan ogoh-ogoh diiringi gamelan Bali yang disebut Bale Ganjur. Hai dear, sekarang aku mau ngajak kalian buat lihat ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh ini biasanya diadakan satu hari sebelum Nyepi. Dan ini sekarang jam 6 lebih 10, aku udah di area Denpasar, tepatnya di lapangan Puputan. Belum sih, sebentar lagi jalan nyampe ke lapangan Puputan, aku mau ngelihat ogoh-ogohnya di situ. Jadi kalau misalnya kalian belum pernah lihat ogoh-ogoh atau pawai ogoh-ogoh, kalian pantengin terus video ini, jangan di-skip ya. Aku udah lama banget tinggal di Bali tapi belum pernah sama sekali nonton parade ogoh-ogoh. Parade ogoh-ogoh dilakukan untuk menyambut hari raya Nyepi. Hari raya Nyepi adalah hari raya bagi umat Hindu yang dirayakan untuk menyambut tahun baru Saka. Kalender Saka berasal dari India dan diadopsi oleh umat Hindu Indonesia. Nyepi berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti sepi atau hening. Di hari itu umat Hindu meyakini bahwa alam semesta sedang beristirahat dan manusia harus menghormatinya. Selama hari Nyepi, umat Hindu menjalankan catur berata penyepian atau empat larangan, yaitu tidak bekerja, tidak menyalakan api, tidak berpergian keluar rumah, dan tidak bersenang-senang atau mengikuti hawa nafsu. Selain itu juga mereka akan melakukan penyucian diri atau refleksi dengan cara sembahyang atau merenungkan diri dari perbuatan mereka di masa lalu. Beberapa temanku juga ada yang melakukan puasa ketika Nyepi. Banyak banget nih yang udah pada nunggu, nggak tahu deh mereka di sini jam berapa, jam 3 kali. Kirain hujan, ternyata angin. Hujan angin tiba-tiba, padahal belum mulai ogoh-ogohnya. Mudah-mudahan berjalan lancar. Inilah Denpasar di malam hari. Aku bareng lah, kalau di sini ternyata banyak banget apa ya namanya, kulineran gitu loh. We'll be right back.
Kalau udah sering ke Bali tapi nggak pernah datang ke pesta rakyat ini, aku saranin banget next time kalian harus lihat dan rasain Nyepi juga di Bali. Asli seru banget loh. Sekian dulu videonya, semoga kalian bisa terhibur dan mendapatkan informasi baru. Ingat subscribe channel aku. Support terus channel ini dengan cara like, komen, dan share di seluruh media sosial kalian. See you soon on my next video. Bye.